sudah menyatakan banding terhadap perkara nomor 221, 222 dan 226 hari Jumat tanggal 28, satu hari setelah putusan. Nah, pernyataan banding tersebut nanti kan sudah dicatat, dimasukkan dalam register kita, akan diberitahukan kepada pihak terbanding, dalam hal ini kan terdakwa. Nah, oleh terdakwa apakah akan membuat kontra memori banding atau tidak, yang kita tunggu selama 14 hari, karena SOP kita sejak menyatakan banding itu akan kita kirim berkas itu selama 14 hari, kalau tidak ada kontra memori ya tetap kita kirimkan. Oke, okay. Terus untuk dari pihak terdakwa sendiri hingga siang hari ini sudah ada yang masuk belum Pak bandingnya Pak? Tadi barusan saya cek ya, jam berapa? Jam 10 tadi. Belum ada. Belum ada ya? Nggak tahu ya, karena kita kan jam kantor sampai jam 5. Masang 5. Oke, kita lihatlah perkembangannya. Karena kan putusannya hari Kamis ya. Belum ada. Sampai besok lah terakhir kalau dia juga. Tapi pernyataan banding itu dari JPU itu akan diberitahukan juga kepada mereka. Kepada mereka. Oke. Apakah mereka akan membuat kontra memori? Ya kita lihat nanti ya. Oke. Okay. Jadi batas waktunya sampai 5:30 nanti sore ya, Pak ya? Kalau mereka besok sidang kan ya? Enggak, kalau jadi itu untuk menyatakan banding ya. Menyatakan banding kan 7 hari. Ini kan sudah banding, artinya berkas ini sudah dinyatakan akan diperiksa oleh pengadilan tinggi. Karena okay, salah satu pihak saja sudah menyatakan banding, perkara ini akan dikirim. Nah, yang menyatakan banding kan JPU, Jaksa Penuntut Umum. Nah, pernyataan banding tersebut akan diberitahukan.